Hovifah Indar Parawansa kembali hadir di Kota Gerobang Salam minggu kemarin. Menteri Sosial itu datang bersama Arumi Basin, istri Emil Dardak, Bupati Trenggalek serta bakal calon wakil Gubernur Jawa Timur yang akan mendampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU tersebut dalam pilkada serentak pada tahun 2018. Hovifah dan Arumi tiba di ekskresidenan sekitar pukul 10.30 dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa istighosah untuk Palestina yang digelar oleh PC Muslimat NU Pamekasan. Menteri Sosial RI Hovifah Indar Parawansa mengajak kepada ratusan Muslimat NU agar tak lelah dan berhenti mendoakan bangsa Palestina yang saat ini terjadi konflik berkepanjangan. Dalam berbagai doa secara berjamaah atau doa secara pribadi, saya ingin ada keseiringan yang disampaikan oleh Bu Nyai Mafrudoh tentang Palestina. Mohon ibu-ibu terus munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Palestina Allah anugerahkan suasana yang damai. Allah turunkan ketenangan, ketentraman, kemerdekaan yang hakiki bagi masyarakat Palestina. Bagi ibu-ibu yang seumur saya, mungkin dulu masih sering mendengarkan lagu-lagunya Nasidaria. Ada lagu Palestina. Jadi sejak saya kuliah, saya mendengarkan lagu itu, hampir selalu saya menangis karena waktu itu Palestina belum merdeka. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Arumi Basin juga sukses membuat para ibu-ibu muslimat NU tertawa terbahak-bahak saat menyapa ibu-ibu muslimat. Sebab Arumi yang juga artis ini menggunakan bahasa Madura dengan logat yang masih kaku. Kemudian setelah selesai mengisi acara di Bakorwil, mantan ketua cabang PMII tersebut beserta Arumi Basin menghadiri ke acara selanjutnya di tempat yang berbeda, yakni acara refleksi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ngopipa, yaitu ngobrol pintar bareng Hovifah yang digelar oleh Kopri pengurus cabang PMII Pamekasan di gedung PKPN Pamekasan. Muhammad Hasan melaporkan.